بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومواله اما بعد كجان كتاب pada malam hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT akan mengambil tema syarat yang kedua dari kalimat La ilaha illallah telah kita jelaskan tentang syarat yang pertama yaitu al-ilmu al-munafilil jahal yaitu ilmu yang merupakan lawan kata dari kebodohan maka pada sesi kali ini kita akan menjelaskan tentang syarat yang kedua syarat yang kedua adalah al-yakinu al-munafilil syak yaitu yakin yang merupakan lawan kata dari keraguan jadi kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang harus yang harus diucapkan dengan penuh keyakinan. Inilah kemudian yang disebut dengan apa? Iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada iman itu adalah atas tasdiqul jazim. Yaitu apa? Kepercayaan yang sangat kokoh dan sangat kuat. Keyakinan yang sangat kokoh dan sangat kuat sehingga kemudian keyakinan itu tidak bisa digoyangkan dan digoyahkan. Ini merupakan syarat yang kedua dari kalimat ini. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, namun masih ada keraguan, keraguan dalam hatinya tentang kalimat ini, maknanya terhadap konsekuensinya, dan lain sebagainya, maka kita katakan bahwa kita khawatirkan ucapan yang diucapkan oleh orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalimat ini adalah adalah kalimat yang wajib untuk kita ucapkan dengan penuh keyakinan kepada makna konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini. Lawan kata dari al-yakin adalah ar-raib. Yang dimaksud dengan ar-raib di sini adalah keraguan raguan Dan penyakit keraguan raguan ini merupakan penyakit yang berbahaya. Ketika dia telah menjajah hati seorang hamba maka sulit baginya untuk mendapatkan kelezatan iman sulit baginya untuk mencapai kesempurnaan iman seorang muslim yang sejati seorang mukmin yang sejati yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus terpatri dalam dirinya apa terpatri dalam dirinya keyakinan yang kokoh keyakinan yang kuat bahwa ini adalah ajaran yang paling benar agama yang paling benar, kalimat yang paling benar, seluruh ajaran-ajaran selain ajaran ini adalah ajaran yang salah dan ajaran yang batil. Ini makna dari syarat yang kedua, yang kedua ini. Dikarenakan keimanan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hiasan dalam hati, dalam 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 lidah kita saja. Namun keimanan adalah ucapan dengan lisan kita dan juga keyakinan yang kokoh dalam hati kita dan kemudian apa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam perbuatan kita dalam tingkah laku kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang diucapkan oleh para ulama kita di antara Hasan Al Basri dia mengatakan bahwa lesal iman bit tamani wala bit tahalli. keimanan itu bukan hanya dengan angan-angan saja bukan hanya dengan perhiasan-perhiasan saja, hiasan mulut saja bukan. Tapi keimanan itu ada ma waqara fil qalb, yaitu sesuatu yang tinggal terpatri dalam hati. Wa amal dan kemudian di uh, di e -jawantahkan, diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan. Maka tidak ada kata keraguan dalam hati seseorang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dalil dari syarat ini Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi Thumma lam yartabu Wajahadu Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah وَلَאِكَهُمُ kata Allah subhanahu wa taala firman Allah dalam surat al-hujurat Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang beriman kepadanya kepada mereka berdua kepada Allah dan Rasulnya semalam yartabu dan kemudian tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya jadi inna bal mu'minu ini maksudnya seorang mukmin yang sejati adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya semalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa bukan cuma sekadar ucapan saja tapi keyakinan yang terpatu dalam hati dan kemudian diejawantahkan atau diwujudkan dalam bentuk amalan. Ya itu apa? Di sini contohkan wajah wa amfusihim. Dan mereka berjihad. Mengeluarkan hartanya. Berjihad. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengorbankan hartanya dan jiwanya. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat ayat ini secara sekilas, mencermati, mengkaji ayat ini, maka kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan seorang mukmin yang sejati dengan apa? Orang yang terpatri keimanan dan keyakinan di dalam hatinya dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, semalamnya sabu. Dan kemudian mengumpulkan keimanan ini dengan apa? Dengan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala membuktikan, dibuktikan ucapan itu, keimanan itu dengan apa? Dengan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, salah satu contohnya adalah apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini ditutup dengan apa? Ulaika mereka adalah orang-orang yang jujur orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah dan dan Rasulnya. Maka sangat penting bagi kita bapak-bapak sekalian untuk senantiasa memperbarui keimanan kita, menghilangkan keraguan-keraguan, menancapkan dan mematrikan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian keimanan kita baik dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lainnya adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ashadu ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bersaksi bahwa saya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang, yang bersaksi. Ma min abdin yalqa Rabbahu bihi ma ghair shakin bihi ma illa jannah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini, dan tidak ada keraguan, -keraguan di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keyakinan kita dan jauhnya hati kita dari keraguan, keraguan merupakan salah satu jaminan untuk masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sekali lagi, ketika kita sudah mengucapkan kalimat ini maka diupayakan jauhi segala keraguan raguan jauhi segala subhat yang berpotensi untuk merusak keimanan kita, merusak kalimat la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan dan senantiasa kita mencari hal-hal yang bisa menguatkan dan membantu keyakinan kita kokoh, keyakinan kita terpatri dengan kuat, terhunjam dengan kuat dalam dalam hati kita yaitu dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mencari ilmu, dengan bergaul dengan teman-teman, dengan orang-orang yang soleh, sehingga kemudian kita bisa tertularkan kesolehan atau bisa tertulari kesolehan-kesolehan mereka. Dalil yang lainnya adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu wasiat beliau kepada Abu Hurairah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, bahwa man lakita barang siapa yang engkau dapati atau engkau jumpai man min muslimin wa ra'a haid di belakang dari dinding ini anna man qala la ilaha illallah mustaikinan bihi beri kabar bahwasannya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya fabashirhu maka berilah kabar gembira baginya Untuk masuk ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat la ilaha illallah Adalah kalimat yang mulia Maka kemuliaan dari kalimat ini Akan bertambah Manakala kita mengucapkan kalimat ini Dengan ilmu yang pertama Sudah kita jelaskan tentang ilmu Dan yang kedua dengan penuh keyakinan Dan menjauhi Keraguan dengan ini Insyaallah akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai oleh Allah, hamba pilihan, dan berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih ada syarat-syarat yang lainnya yang akan kita jelaskan di waktu-waktu yang akan datang. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita amal soleh, memberikan taufik dan hidayah. sehingga kita dijauhi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, merusak keislaman kita. Wa sallallahu ala mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.